Syedaralen, penyanyi Aceh, Safir atau lebih dikenal dengan nama Firsa Agam, ikut meramaikan bursa pencalonan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia Daerah Pemilihan Aceh. Ia membawa syarat dukungan sebanyak 3.357 lembar fotokopi KTP dengan sebaran 16 kabupaten kota ke KIP Aceh pada Kamis 29 Desember 2022. Jumlah dukungan tersebut sudah melebihi yang disyaratkan KIP, yaitu 2.000 pemilih yang tersebar di 12 kabupaten kota di Aceh. Kedatangan Firsa Agam bersama adminnya disambut Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KIP Aceh, Munawarsyah, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Ranisa, dan Sekretaris KIP Aceh, Mukhtarudin. Firsa Agam mengatakan untuk mendaftar sebagai calon DPD Republik Indonesia, dirinya telah melakukan perjuangan panjang hingga sampai ke tahap penyerahan syarat dukungan. Tujuannya maju DPD, Firsa Agam ingin menyumbang sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan Aceh. Ya, Alhamdulillah saya membuat dukungan KTP 3.158 tersebar di 15 kabupaten kota. Mungkin kalau ditanya rencana apa misi atau rencana dari DPD, ya tentu dina karena Allah. Ya, karena Allah kita bisa berusaha untuk menyumbang sesuatu lah, walaupun hanya sedikit untuk masyarakat Aceh. Itu aja. Ya, tentu walaupun saya seniman, saya bisa mewakili habitat seniman kita mas kali, dan tanggung jawab lebih besar lah untuk demi masyarakat Aceh saya bersama. Apa saja yang menjadi tanggung jawab DPD, hak-hak DPD memperjuangkan masalah Aceh di tingkat nasional, itu yang akan kita perjuangkan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, SlamBidus.com.